Syahrini dan suami tercinta, Reino Barak akhirnya pulang ke Indonesia setelah beberapa bulan berada di Singapura. Setibanya di tanah air, Syahrini tak melewatkan momen untuk berkumpul bersama keluarganya. Dalam postingan Instagram, Syahrini membagikan beberapa potret bersama sang ibunda, Wati Nurhayati atau biasa disapa Ibu Cetar. Selain Ibu Cetar, Syahrini juga berfoto bersama sang adik Syahrani, Ai Syahrini dan suaminya, Jeffrey Geovani. Tampak ekspresi bahagia terpancar dari wajah Syahrini, Reino Barak, Ai Syahrini dan Jeffrey Geovani. Sama seperti postingan sebelum-sebelumnya, Syahrini membatasi kolom komentar unggahannya. Walau begitu unggahan Syahrini itu diunggah oleh akun @danunyinyir9rebon999 dan menjadi pergunjingan netizen. Salah satu foto yang ramai digunjing adalah potret Syahrini dan Reino Barak bersama Ai Syahrini dan Jeffrey Geovani. Dalam foto itu, Reino Barak ikut meletakkan tangannya di bagian perut Ai Syahrini yang sedang hamil. Netizen rupanya merasa aneh dan janggal dengan posisi tangan Reino Barak tersebut. Ada juga netizen yang menyoroti penampilan Syahrini dan Ai Syahrini. Mereka salfok karena kakak beradik itu memakai kacamata di dalam maupun di luar ruangan. Bye.